juga kacang panjang. Oke sahabat tani semuanya, kita coba lagi mereview tanaman-tanaman yang kacang yang lain. Nah ini juga udah mulai panjang nih ya, kacang panjangnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berkarya. Tentunya untuk sahabat tani semuanya kita sampaikan selamat datang. Jangan lupa support channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe agar kita bisa lebih berkarya lagi dan bisa memberikan yang terbaik untuk sahabat tani semuanya. Oke sahabat tani, dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali mereview sebuah tanaman tumpang sari. Ini pemirsa, untuk sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada, ini terdapat tiga macam tanaman tumpang sari. Dan tentunya untuk sahabat tani semuanya perlu kita ketahui bahwasanya di sini memang seperti yang saya katakan tadi, ini ada tiga jenis tanaman tumpang sari. Dan ini mungkin untuk utamanya ini tanaman kacang panjang. Tanaman kacang panjang juga terdapat juga tanaman cabai. Nah ini sahabat tani semuanya, untuk teman-teman dimanapun Anda berada ya, ini tanaman cabai ini sangat lebat sekali tumbuhannya ya, sangat lebat sekali. Dan ini beliau melakukan pemupukan seminggu sekali ya, untuk pengocoran dilakukan seminggu sekali. Dan nanti mungkin sahabat tani semuanya bisa menyimak waktu pengocoran, dan kita tinggal nunggu waktu. Biasanya ini dilakukan pengocorannya pagi-pagi betul. Dan ini sahabat tani, ini terdapat tumpang sari juga. Ada tanaman kacang tanah, kacang panjang, dan cabai. Oke sahabat tani, kita coba kembali mereview lagi tanaman-tanaman kacang di sini ya. Ini ada kacang ya, betul kacang panjang. Dan juga untuk sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada, oke sekali lagi kita sampaikan selamat datang di channel kami Jatimul TV, Wahana Informasi dan Budaya. Tentunya ini kacang panjang ini ya, biasanya ini udah mulai waktunya untuk merambatkan, karena ini lanjarannya cukup pendek. Itu sebetulnya lanjarannya kurang maksimal. Dan juga ini alhamdulillah tanaman juga terlihat sempurna sekali. Untuk sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada, ini pun sudah mulai berbunga ya. Yang sebagian kecil ini sudah mulai terlihat buahnya ataupun kacang panjangnya. Dan ini sangat unik sekali, kalau biasanya sebagian ini teman-teman menggunakan gawar ya, tapi ini cukup menggunakan benang. Nah ini benang, ini bukan gawar, ini benang pemirsa. Untuk teman-teman semuanya di mana-mana berada, guys, yang jelas juga di kesempatan hari ini memang kita masih berada di kawasan Kepung Pari Kediri, dan yang mana ini memang sangat bisa dibanggakan, karena petani di sini bukan hanya menanam jagung atau yang lain, tapi ternyata di sini juga ada tanaman tumpang sari, yakni kacang tanah, cabai, juga kacang panjang. Oke sahabat tani semuanya, kita coba lagi mereview tanaman-tanaman yang kacang yang lain. Nah ini juga udah mulai panjang nih ya, kacang panjangnya ini sekitar hampir 35 cm. Dan ini di pemirsa, nah ini ya, kita kendala sendiri. Nah ini kacang panjangnya begitu sangat dan sangat luar biasa sekali. Untuk sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada, dan cabenya juga ini terlihat sangat normal sekali ya, sangat normal rata-rata ini ya. Nah ini cabenya sangat normal, dan perlu ini pemupukannya memang benar-benar dilakukan
rutin ya, rutin. Dilakukan rutin sekali, insya Allah nanti lain kali kita akan mencoba ngobar, nah, ngobrol bareng bersama sang pemiliknya. Tapi tunggu saja waktunya. Yang jelas Anda bisa menunggu video-video kami dari Jatimula TV, Sahabat Tani Indonesia. Oke, ini juga tanaman kacang panjang ya. Tanaman kacang panjang sangat lihat sempurna sekali. Dan sekali lagi ini kita berada di kawasan Kepung Pare ya, di kawasan Kepung Pare. Memang tanaman ini sangat terlihat begitu sempurna, walaupun toh sebagian ini ada yang berwarna kuning saya. Nah ini mungkin karena penuaan daun atau gimana. Ini yang jelas teman-teman semuanya bisa merespon ataupun bisa mengomentari ya, ini ya, ini kenapa, apa ini penyakit, apa ini asli atau gimana. Karena sebagian ini pun saya, sebagian dapat melihat di depan sana ada yang menguning juga, tapi di pihak lain ini juga hijau ya, ini juga hijau. Atau mungkin ini penyakit atau gimana, teman-teman bisa ikut juga berpartisipasi, ikut berkomen di sini ya, karena komen sangat bebas. Nah, dibebaskan komen, karena komen tidak mengeluarkan biaya. Dan yang jelas untuk sahabat tani semuanya, ini kita harapkan saran dan kritik Anda masih kita tunggu di 085 89 5652 988, demi kemajuan channel kami Jatimula TV, wahana informasi dan budaya. Tentunya kita sebagai sahabat tani di Kabupaten Kediri. Nah ini ya, kami hanya meliput untuk kawasan Kediri dulu, dan nantinya kita akan meliput ke tempat-tempat yang lain ya, ke tempat-tempat yang lain. Tentunya bersama kami Jatimula TV, wahana informasi dan budaya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak video kami. Tentunya simak terus channel kami dan tunggu jalan-jalan kami di tempat Anda. Jangan lupa subscribe channel kami Jatimula TV, Sahabat Tani Indonesia.